mau edit gambar kucing menjadi video seperti ini, saksikan tutorialnya setelah intro berikut. Jadi pertama-tama teman-teman, kita buka Google. Oke, sudah kita masuk di Google. Kemudian kita cari gambar kucing AI ya. Gambar kucing. Oke. Ya, kita setelah kita dapatkan, ini tergantung dari teman-teman ya, seleranya seperti apa. Oke, saya pilih yang ini. Kemudian kita download. Oke, jadi dia otomatis tersimpan di galeri ya, teman-teman. Kemudian kita buka Play Store. Oke, kita buka Play Store. Kita pilih ini ya, Selfie AI. Ini saya sudah download, teman-teman. Jadi saya langsung buka. Oke, untuk sementara Selfie AI ini termasuk bagus ya, teman-teman, karena sangat mudah untuk digunakan. Oke, sudah kita masuk di aplikasinya. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita pilih terus. Berikutnya lagi. Kemudian tanda silang, karena kan kita mau gratis, teman-teman. Oke. Setelah itu tanda silang lagi atau tanda kali ya, teman-teman. Oke. Setelah itu mencoba. Oke. Kita sudah masuk ya di pengeditan untuk mengubah foto menjadi joget ya, seperti ini teman-teman. Ini di sini ada beberapa pilihan ya. Tinggal teman-teman mau memilih. Tapi untuk percobaannya ini cuma satu kali ya, teman-teman. Satu email. Jadi kalau teman-teman mau lagi bisa daftar pro atau bisa dipindahkan emailnya. Oke, kita pilih yang ini saja ya, teman-teman. Setelah itu kita tambah. Oke, kita pilih yang ini. Kita masukkan gambar yang sudah kita download tadi ya, teman-teman, yang gambar kucing itu. Oke, yang ini. Kemudian kita perlebar. Kita ambil 3:4 ya, teman-teman. Kita coba. Jadi ini sementara proses atau generate ya, teman-teman. Ini membutuhkan waktu 1-2 menit. Jadi untuk aplikasi Selfie AI-nya ini termasuk salah satu aplikasi AI ya yang terbaik untuk pengeditan video dan foto. Oke, kita sementara menunggu untuk loadingnya ya, teman-teman, atau generate-nya. Ini membutuhkan waktu 1-2 menit. Nanti kita lihat hasilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, hasilnya sudah ada. Jadi untuk musiknya itu teman-teman bisa ganti ya. Tapi ini teman-teman ada watermarknya di sini. Tinggal teman-teman bisa mengeditnya. Oke, setelah kita dapat hasilnya seperti ini. Hasil dari gambar tadi ya, gambar kucing menjadi joget ya, seperti ini teman-teman. Saya kira hasilnya cukup memuaskan ya. Setelah itu kita download ya. Jadi setelah di download dia otomatis tersimpan di galerinya kita. Cukup sekian ya pengeditannya, teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, demi perkembangan channel saya ini. Semoga bermanfaat.